SSS Kepacenerai Hulu Trigana. Tahukah kawan-kawan cara untuk membuat lemang? Baru-baru ini, PIBGSK Pasenerim bergotong royong membuat lemang di sekolah. Jom kita saksikan cara membuat lemang bersama rakan penyampai, Umidia. Saya Umidia, wartawan WIN TV PSSSK Pasenerim Hujungan. Proses pembuatan lemang yang pertama adalah membasuh pulut sehingga bersih. Proses seterusnya pula, pulut direndam ke dalam santan selama 30 minit. Berikutnya, proses ketiga adalah proses memasukkan daun pisang ke dalam bulu. Proses keempat, bulu yang telah direndam tadi dimasukkan ke dalam bulu mengikut saiz. Kawan-kawan, proses terakhir pula adalah bulu yang siap diisi bulu tadi disusun dan dibakar untuk beberapa jam dan siap untuk dihidangkan. Selamat menonton kawan-kawan. Saya melaporkan untuk Astro Awani Junior. Astro Awani bertersegenap dengan saya.